slang-slang. Kok ada yang bisa membuat kelompok atau komunitas atau organisasi relawan terus membubarkan diri padahal yang direlawani juga belum diperjuangkan? Oh, katanya karena miskin gagasan. Nah, tapi kenapa dulu dibilang sosok itu adalah the next Jokowi? Kali ini kita akan ngomongin soal munculnya relawan dalam kepolitikan Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres ataupun bukan, kalau beda jangan baper. Belum lama lalu kita mendengar ada organisasi relawan, sebut saja GP Mania atau Ganjar Pranowo Mania, dibubarkan oleh pendirinya dan akan berganti pilihan. Kalau misal ke Prabowo mungkin tinggal ngilangi huruf G dan jadilah P Mania, Prabowo Mania. Mudah bukan jadi relawan? Nggak suka ini pindah itu, entah kenapa, masa atau anggotanya. Apakah anggotanya ber-KTA atau tidak, kesukarelaan yang cair? Kenapa bisa begitu mudah berbalik dukungan? Ya karena relawan sudah kehilangan kerelaannya tentu. Kalau kehilangan kerelaan, ya ngapain masih dinamakan relawan? Apa yang direlai? Tapi kerelaan bisa diikat dalam satu bongkoan berbentuk organisasi massa, itu tentu luar biasa pengikatnya. Apalagi kerelaan itu ada pemimpinnya, ketuanya, dan tentu punya anggota pula. Punya KTAR juga, kartu anggota relawan. Telah. Saya sih seneng-seneng saja melihat beberapa contoh yang lucu-lucu di Indonesia ini. Jika dunia lawak kurang berkembang, ya saya kira karena kelucuan itu kini lebih banyak dipakai mereka yang bergerak di lapangan politik. Di bidang seni budaya juga banyak, ding. Lucu-lucu mereka. Politikus itu meski tidak suka baca buku, tapi suka banget baca polling. Untuk ngepoin siapa yang elektabilitasnya tinggi. Cuma kalau pollingnya tidak sesuai harapan, bisa tidak dipercayainya. Jika menguntungkan, dipuji setinggi langit. Maka dari itu ada fenomena survei berbayar. Bahkan ada pula lembaga survei yang jadi anggota tim kecil calon presiden tertentu. Itu mah bukan kerja seorang intelektual independen, tapi tukang ilmu. Begitulah politik Indonesia, dan partai politik tampaknya menikmati masa mengambang itu, serta membiarkan munculnya para pahlawan relawan Johan Budiman. Cuma zaman berubah. Kalau dulu zaman Bung Karno ada sukarelawan dan sukarelawati. Bung Karno pada waktu itu mengadakan pendidikan politik untuk rakyat dengan sesanti, rakyat kuat, negara kuat. Sekarang sukanya hilang, tinggal relanya doang. Kini masa bodoh, dan masa bodoh itu sama artinya. Makanya dengan suka-suka pula relanya mau disumbangkan gratisan atau bersyarat. Bersyarat bayar misalnya. Lumayan untuk yang mengaku sebagai komandan atau korlapnya, setidaknya nanti kalau menang bisa jadi menteri, bisa jadi komisaris misalnya. Persis dengan munculnya banyak KSP, koperasi simpan pinjam atau lembaga finance berdasarkan agama tertentu, mengeksploitasi kenaifan orang-orang demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Sama persis dalam operasinya yang juga dipenuhi janji-janji surga.
Dalam adagium Jawa dikenal istilah sepi ing pamrih rame ing gawe, itu antara lain muncul dari budaya leluhur mengenai apa yang disebut gotong royong, ugo hari, anurogo, rendah hati dan tidak sombong, luruh, tulus, rela berbakti, mengabdi, dan biasanya muncul karena chemistry dengan yang membuatnya jadi relawan. Sebagaimana fenomena relawan dengan Jokowi pada 2012 dalam Pilgub DKI atau kemudian Pilpres 2014. Jokowi adalah sesuatu banget dan hal seperti itu memang banyak dibilang belum tentu muncul 100 tahun sekali. Tapi kini dengan fenomena semacam itu, saking kreatifnya orang Indonesia, kerelaan pun bisa dikomodifikasi, diperdagangkan, dan itu bisa membuat rame ing pamrih, sepi ing gawe, karena sama-sama transaksional, seperti politik elitis yang juga transaksional. Padahal mana ada relawan yang banyak cakap dan banyak nuntut yang didukungnya. Ngomong aja transaksinya batal, tak ada kontrak yang jelas atau bahkan sama sekali tidak diperhatikan, nggak direspon. Tidak perlu alasan yang daki-daki, wong ketemu atau dialog saja, kagak. Dan bagi yang punya pamrih imbal jasa, kerelaan itu ya memang menuntut ketentuan dan syarat berlaku. Dan kalau syarat dan ketentuan itu tidak terpenuhi, ya dengan gampang orang seombyokan itu tuh bisa saja diangkut untuk pindah gerbong mendukung yang lainnya lagi, yang mana hal itu bisa terjadi karena ada kecocokan dalam transaksi. Pertanyaannya sekali lagi, itu relawan apa bukan?